Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Mr. X. Kali ini kita akan bahas setting lovebird untulan ya, atau berpasangan, baik itu dewasa ataupun PAUD ya. Jadi biasa di sini untuk perawatan hariannya pagi di embun ya, sekitar jam 5 di embun sampai matahari terbit. Nanti setelah matahari terbit mandikan lovebird, atau bisa mandi sendiri pakai cepuk, atau bisa biasa kita semprot ya, kita semprot. Kemudian dijemur sekitar ya 15 menit lah sampai 30 menit, kemudian kita angin-anginkan. Kemudian untuk pakan sendiri, pakan menggunakan, aku biasanya ya, biasanya menggunakan go koin perkutut dan go koin kenari. Itu untuk harian dan lomba. Biarkan perawatan seperti itu sampai burung Anda benar-benar bocor atau gacor ya. Nanti setelah gacor, lalu kita coba pisah untul atau kita sekson. Berapa lama reaksinya setelah kita pisah? Apakah langsung bocor atau menunggu 5 menit, 10 menit, atau berapa menit untuk nanti menentukan kita di lapangan. Ya, ini ada sedikit hasil dari apa yang sudah saya berikan kepada lovebird saya. Ya, kita simak video dulu berikut ini ya. Sedikit ya, hanya sedikit video yang sudah mulai bocor di rumah, namun itu pun masih perlu kita tingkatkan lagi. Nanti kalau di rumah sudah bocor, kita coba bawa ke lapangan, kita coba di sana, kita cek sound. Kalau sudah jalan, bawa terus, gantang terus, biar durasinya juga tambah panjang ya. Ini juga ada video yang lain dari burung lovebird saya, bisa disimak ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mengikuti video-video yang saya upload di YouTube ya. Oke, thanks for